lagi di video aku pagi hari ini. Nia Adinata, hari ini aku ada di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, guys. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tetap pencet tombol merah atau subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, komen, dan share sosial media yang kalian punya. Selamat menonton. Kita sudah hampir sampai, guys. Tapi cuacanya lagi mendung dan gerimis kecil-kecil. Tuh kanan kirinya itu bagus gitu, banyak pemandangan hijau-hijauan. Nah, di sini tuh kayak banyak budidaya buah apa, Seng? Buah naga gitu ternyata tuh. Buah naga tuh kalau di sini tuh ternyata harus dikasih lampu atau penerangan, guys. Nah, ini juga melewati daerah pohon-pohon jati apa pinus ya? Jati, guys. Jadi kanan kiri kita itu ada pohon jati. Jalannya itu masih belum di aspal, masih paving gitu, guys. Jadi mungkin dulunya itu kayak makadam jalan bebatuan gitu. Tapi ini udah, oh bukan, semua memang untuk paving, guys, gitu. Nah, ini kita memasuki kawasan hutan lagi, guys. Tapi ini bukan pohon jati lagi, tapi melainkan pohon apa ya, kita nggak tahu sih ini jenis pohon apa lagi. Kalau yang pertama tadi sih pohon jati gitu, guys. Dan sayangnya hujan, guys. Karena hujan jadi nggak banyak. Gak tau. Nah, ini, ini masuk di Taman Nasional Alas Purwo. Nah, ini kembali ke pohon jati ya, Seng ya. Tuh, guys. Ah, gak kelihatan, guys. Masuk di kawasan Alas Purwo. Jadi pohonnya itu benar-benar rindang gini, guys. Lebih rindang daripada baluran. Iya. Tapi kalau baluran itu kan pohonnya itu kan pohon trembesi. Kalau di sini itu pohon jati, guys. Bagus, guys, ini umpama gak hujan kita turun. Kalau umpama buat apa, untuk foto ini luar biasa, guys. Dan akhirnya, guys, kita sampai.
kita harus membayar loket terlebih dahulu, guys. Suamiku harus turun ya, Sam? Hah? Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Nah nih guys, suamiku harus bayar karcis dulu. Tuh, suamiku lagi turun. Ya, lama juga. Dan setiap karcis itu 10.000 ya, Sen. Karcis maksudnya adalah 10.000. Ini 5.000 apa? Nah, nih guys, kita sudah sampai di kawasan hutan Alas Purwo. Jadi paling tidak kita sudah pernah ke sini, guys. Ini guys. Masya Allah. Keren juga. Luar biasa, guys. Ini harus difoto juga, guys. Ayo kita berhenti aja, saya nggak boleh dah. Boleh lah. Nah, ini guys, ini ada puranya di sini. Nah, ini guys, ini pura Luhur Giri Salaka. Dan masuk ke sana ya, guys ya. Jadi di sini itu kayak daerah Bali gitu, tapi ini masih di daerah Banyuwangi, guys. Gitu, kita lanjut, guys. Okay. Kita lanjut ke sana. Tuh ada situs kawitan. Itu ada tempat ibadah juga, guys, pura gitu. Karena kayak bau dupa khas Bali yang mau melaksanakan ibadah atau sembahyang. Ini di sini ada juga savana sedengan namanya, guys. Sadengan. Nah, mungkin itu bayar lagi nantinya. Tapi kita bakal lanjut ke sini aja. Lihat di daerah alasnya ya. Kalau alas tuh bahasa Jawa itu alas, tapi kalau bahasa Indonesianya itu hutan, guys. Sepengetahuanku gitu. Jadi kalau bahasa Jawa itu alas itu adalah hutan itu. Nah, namanya Purwo. Purwo itu kayak nama-nama daerah Bali gitu, karena di sini juga banyak yang masih melakukan ibadah atau sembahyang kayak orang-orang Hindu biasanya di Bali gitu, guys. Termasuk yang tadi kita lihat ada beberapa yang melaksanakan ibadah atau sembahyang di pura sini, guys. Hey guys, ini juga ada ke pantainya. Jadi ini hutan yang ada pantainya. Kalau lurus itu kita ke Pantai Plengkung, Pancur Plengkung. Nah, kalau ke kanan tuh ke Triangulasi. Nggak tahu Triangulasi itu apa. Ini ada juga kalau ke kantin itu ke kanan. Ini ke pantai. Mungkin tuh
atau ke sana? Terserah, kita mau lanjut ke sana dulu aja ya guys ya. Nih guys, kita sudah sampai di daerah pantainya guys. Tapi di sini kita dilarang untuk berenang. Tuh banyak himbauan bahwa di sini dilarang berenang, guys. Banyak orang mancing dan dapat ikan juga tuh, guys, kayaknya. Nah, ini kita lanjut turun ya guys, tapi ini karena pantainya itu terlalu apa ya guys, terlalu kencang mungkin ya. Nah, jadi banyak himbauan itu nggak boleh berenang ya guys ya. Nah, kita lanjut turun. Itu di sebelah kanan aku ada pancuran 3 gitu guys. Ini yang biasanya terkenal untuk dibuat spot foto-foto ataupun review alas purwo yang ada di gambar kebanyakan di Google gitu guys. Nah, ini suasananya yang ada di bawah ya guys ya. Jadi ini mungkin karena terlalu bahaya untuk kita mendekat ke daerah lautnya, jadi itu banyak himbauan bahwa kita tidak boleh berenang. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya guys ya, jadi kita nggak bisa terlalu mendekat ke bibir pantainya guys, karena bisa kita lihat sendiri gelombang arus ombaknya tuh kayak terlalu kencang gitu nah guys, jadi mungkin takut kita terbawa arus ke sana. Nah, ini helipadnya ada rusa guys, tapi cuman 4 sih. Udah mulai besar ada tahu. Itu panjang juga. Dadah. Dadah rusa. Kita mampir di sini, guys. Ini ada yang namanya pesanggerahan triangulasi. Guys, ini pantai yang satunya. Sana ya, sana. Gitu ya. Nah, ini kita sampai di pantai yang kedua, yaitu pantai Triangulas apa ya guys tadi. Nah, ini ternyata biasanya itu dipakai untuk pelatihan bagi para TNI guys. Nah, ini pantainya itu juga arusnya atau arus gelombangnya itu sama besarnya ya guys, atau sama derasnya gitu, jadi kita takut untuk mendekat juga ke bibir pantainya. Jadi kita hanya melihat-lihat suasana yang ada di pantai sini guys. Nah, kalau ini itu sebenarnya beda hari guys, tapi karena cuma sedikit jadi aku gabungin aja lah ya, karena ini sama-sama di area alas purwo atau pantai yang ada di sekitaran alas purwo, karena waktu itu aku nggak tahu kalau
di daerah sini tuh, sebelah sini tuh bisa dilewatin atau dikunjungin untuk kita nge-review pantai yang juga sama-sama bagusnya, guys. Jadi aku jadikan satu aja di video kali ini ya, guys. Bisa turun? Izin. Izin ya, jadi ini. Mami buat bang itu di sana, di atas. Oh, dari sana dulu. Maju. Ya bagus rek ya. Ya Allah, astagfirullah. Masya Allah. Apa anak pelangi ini? Pelangi apa? Masya Allah, bagus. Ini foto ya? Kotor ini, Pak. Kotor. Airnya lo biasa gak kayak gini, Pak. Warnanya dulu. Masya Allah. Mereka habis hujan ini, Pak. Oke guys, sebelum aku tutup videonya, ini cuplikan sedikit. Ini adalah gapura atau gerbang pertama kita memasuki daerah Alas Purwo, guys. Oke guys, kita sudah mau pulang. Begitulah aku review tempat wisata, yaitu Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi ya guys ya. Begitulah keindahannya. Semoga bisa menghibur kalian, dan alamatnya nanti bakal aku share ada di bawah ini. Jadi aku tutup videonya, atau aku akhiri videonya sampai sini aja ya guys, karena aku udah mau pulang. Tapi jangan lupa tetap pencet tombol merah atau subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang kalian punya, agar video aku terus berkembang dan aku terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang terbaru, yang menarik dan informatif untuk kalian semua. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang paling terbaru. See you next video. Dadah. Assalamualaikum.